Jalan. Dua. Jalan sekarang ya Pak, mana ya? Kenapa? Sekarang sana. Jadi ini 110 kan ya? Kalau udah ini 120. Nanti kalau ini kan 120 tuh. Ini 120. Nanti tarik lagi karena kecepatannya ya. Ini angin di atasnya, yang di 3000 ada kalem. Agak kalem, 3000 kita nggak perlu Pak. Kita pelayangan itu. Kemarin yang belum itu tolong hari ini. Ya. Yang juga tolong. Saya Ella. Bagus tangkan lagi. Kalau bisa ditambah yang bagus. Yang belum tolong di. Terus untuk Bagas. Kontingen Pangandaran Cabur Terjun Payung BK Porprov 14 Jabar 2021. Pelaksanaan babak kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi ke-14 Jawa Barat 2021, kontingen Pangandaran Cabang Olahraga Terjun Payung hasil sementara pada kelas mix, yaitu atlet Jumadi dan Yazela menempati urutan pertama dengan nilai 0,5. Pelaksanaan bertempat di Lapang Udara Bandara Nusawiru Cijulang Pangandaran Selasa, tanggal 4 Januari tahun 2021. Ketua Cabang Olahraga Federasi Aerosport Indonesia, FASI, Pangandaran Peltu Enopi Hidayat mengatakan untuk hasil sementara pada hari pertama dilaksanakannya BK Porprov 14 Jabar 2021, Cabur Terjun Payung Atlet Kontingen Pangandaran pada kelas mix menempati urutan pertama yaitu Jumadi dan Yazela dengan nilai 0,5. Untuk perorangan putra atlet kontingen dari Pangandaran menempati urutan kedua yaitu atas nama Jumadi dengan nilai 0,2. Dirinya menambahkan pada atlet perorangan putri urutan ke atas nama Yazela mendapat nilai 0,3. Pangandaran! Dua!
Kan. Atlet kontingen Pangandaran siap pada terjun payung.